Hasil dari siasatan, satu serbuan telah dilakukan oleh polis Diraja Malaysia PDRM di sebuah hotel. Serbuan itu telah menemukan tiga orang warga asing yang sedang diikat dan ditutup mata mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, mangsa berada di sebuah pasar mini di mana tempat mereka bekerja bersama dengan anak lelaki kepada golam, iaitu salah seorang mangsa. Anak lelaki golam bernama Mahadi. Secara tiba-tiba, tiga lelaki iaitu suspek masuk ke dalam pasar mini itu dan mengarahkan mangsa supaya mengemukakan pasport mereka. Suspek memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai polis dan memberitahu mangsa yang mereka akan dibawa ke balai polis. Suspek kemudian menutup mata mangsa dan membawa mereka pergi dari situ. Dengan mata tertutup dan dibawa menaiki anak tangga, golam mendapati dirinya berada di dalam sebuah bilik bersama dua lagi mangsa, iaitu Sojib dan Rafiq. Golam merasakan yang mereka bukan dibawa ke balai polis tetapi di tempat yang lain. Golam kemudian terdengar perbualan telefon di antara salah seorang suspek dengan anaknya Mahadi. Suspek meminta wang sebanyak RM50,000 dari Mahadi sebagai wang tebusan. Tidak lama selepas itu, pihak polis dapat menghidu keberadaan mangsa di sebuah hotel. Sepasukan polis kemudian menyerbu salah sebuah bilik di hotel berkenaan di mana lokasi mangsa dikurung dan pasukan polis terpaksa mengambil tindakan dengan memecah pintu bilik hotel tersebut. Ketika pihak polis melangkah masuk ke dalam bilik hotel itu, pihak polis mendapati tangan mangsa diikat dan mata mangsa masih ditutup. Ketiga-tiga suspek juga turut berada di dalam bilik berkenaan. Kesemua suspek kemudian ditahan polis dan ketiga-tiga mereka diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Dua daripada suspek adalah warga negara tempatan, iaitu Raja Muhammad Hafiz Raja Shuib, 28 tahun dan Suhaimi Alias, 36 tahun. Manakala seorang lagi suspek adalah warga negara Myanmar, iaitu Nobi Hussein Abutar, 22 tahun. Ketiga-tiga suspek dituduh bersama-sama menculik, mengurung dan menahan tiga orang mangsa, iaitu Muhammad Golam Farouk, seorang warga Bangladesh, Sojib, seorang warga Bangladesh dan Muhammad Rafiq Abu Talik, seorang warga Myanmar, bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM50,000. Ketiga-tiga mangsa berumur antara 20 tahun hingga 40 tahun. Kejadian culik itu berlaku di Pasaria Masyam Enterprise di Jalan Pasar Baru Off, Jalan Meru dalam daerah Kelang, dalam negeri Selangor pada 16 Mac 2014, kira-kira jam 4 pagi. Kesemua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup jika tidak dihukum mati dan juga boleh dikenakan sebatan jika disabit kesalahan. Raja Muhammad Hafiz dan Suhaimi Alias merupakan penganggur, manakala Nobi Hussein bekerja sebagai tukang masak yang juga pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNCHR. Untuk makluman, Raja Muhammad Hafiz telah meninggal dunia semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi sedang berjalan. Dengan ini, hanya tinggal Suhaimi Alias dan Nobi Hussein sahaja dibicarakan sehingga perbicaraan selesai. Di akhir perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi, kedua-dua tertuduh didapati bersalah dan tidak dihukum mati. Tetapi hakim bicara menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup serta 10 kali sebatan selepas mempertimbangkan umur dan keturunan mereka. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kedua-dua tertuduh kemudian memfailkan rayuan terhadap kedua-dua sabitan dan hukuman itu. Kes ini seterusnya dibawa ke Mahkamah Rayuan. Ada dua isu yang ditimbulkan dalam rayuan tertuduh. Isu pertama adalah sama ada terdapat bukti untuk membuktikan penglibatan tertuduh dalam penculikan dan pengurungan mangsa dengan niat untuk menuntut wang tebusan. Isu kedua pula adalah sama ada memadai jika mana-mana penculik telah membuat tuntutan sejak prinsip niat bersama digunakan dalam pertuduhan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah kedua-dua tertuduh kekal dengan hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka atau dibebaskan?
Bagi isu pertama iaitu sama ada terdapat bukti untuk membuktikan penglibatan tertuduh dalam penculikan dan pengurungan mangsa dengan niat untuk menuntut wang tebusan. Golam adalah mangsa tunggal yang memberi keterangan untuk pendakwaan kerana dua lagi mangsa iaitu Sojib dan Rafiq telah pulang ke negara asal mereka. Semasa sesi kawat cam, Golam telah berjaya mengenal pasti kedua-dua tertuduh sebagai orang yang menculiknya. Golam juga mengenal pasti kedua-dua tertuduh semasa perbicaraan di mahkamah. Bagaimanapun, adalah dihujahkan bahawa pengecaman yang dibuat oleh saksi lain yang menyaksikan kejadian penculikan itu adalah tidak boleh dipercayai kerana saksi itu gagal mengenal pasti tertuduh semasa sesi kawat cam, tetapi hanya dapat mengenal pasti tertuduh semasa perbicaraan di mahkamah. Dalam isu pertama ini, mahkamah berpendapat bahawa dog identification oleh saksi mata dapat diperkukuh dengan pengecaman awal yang dibuat semasa sesi kawat cam yang dilakukan sejurus selepas kejadian. Apakah itu dog identification? Dog identification dalam keterangan undang-undang merujuk kepada proses saksi mengenal pasti tertuduh di dalam bilik mahkamah. Apabila saksi dipanggil untuk memberi keterangan, mereka mungkin diminta untuk memberi keterangan. Secara umumnya, pengecaman pada sesi kawat cam yang biasanya diadakan sejurus selepas kejadian akan cenderung untuk mengukuhkan kes pendakwaan. Tetapi ia tidak bermakna jika terdapat kekurangan di situ akan membawa kepada penghabisan atau akan memusnahkan pengecaman di mahkamah atau dog identification. Ia semestinya bergantung kepada fakta dan keadaan setiap kes tertentu. Pengecaman di mahkamah hanyalah untuk mengesahkan perkara itu. Berdasarkan fakta dan keadaan kes ini, pengecaman di mahkamah atau dog identification terhadap tertuduh diterima dengan sewajarnya. Dalam kes ini, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi tidak salah untuk memberikan berat kepada dog identification tertuduh selepas mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh Golam dan pegawai polis yang membuat serbuan yang menyatakan bahawa tertuduh sememangnya berada di dalam bilik hotel berkenaan di mana mangsa dikurung ketika serbuan dibuat. Bagi isu kedua pula iaitu sama ada memadai jika mana-mana penculik telah membuat tuntutan sejak prinsip niat bersama digunakan dalam pertuduhan, Seksyen 2 Akta 365 menyediakan takrifan yang jelas untuk tebusan. Tebusan ditakrifkan sebagai apa-apa bentuk wang, harga atau balasan yang dibayar atau dituntut untuk membebaskan seseorang yang diculik atau dikurung secara salah atau dihalang secara salah. Walaupun pihak pendakwaan gagal membawa keterangan langsung untuk membuktikan bahawa tertuduh telah membuat tuntutan wang tebusan dengan menggunakan prinsip liability jenayah bersama di bawah Seksyen 34 Kanun Keseksaan, fakta bahawa ketiga-tiga tertuduh menyamar sebagai pegawai polis, mengurung mangsa di dalam bilik hotel dan meminta wang tebusan dari anak lelaki Golam jelas menunjukkan niat bersama mereka untuk melakukan perbuatan jenayah seperti itu. Seksyen 34 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa apabila satu perbuatan jenayah dilakukan oleh beberapa orang dalam meneruskan niat bersama semua, setiap orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatan itu dengan cara yang sama seolah-olah perbuatan itu dilakukan olehnya seorang diri. Oleh itu, pihak pendakwaan tidak perlu menunjukkan bahawa tertuduh secara individu melakukan kesalahan yang dipersoalkan. Adalah memadai bagi pihak pendakwaan untuk membuktikan bahawa kesemua tertuduh telah melakukan perbuatan jenayah bagi meneruskan niat bersama. Pada 7 Julai 2023, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh terhadap sabitan serta hukuman dan mengatakan bahawa tidak ada alasan untuk Mahkamah Rayuan campur tangan dalam keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi yang mensabitkan tertuduh dengan kesalahan itu. Mahkamah Rayuan mengatakan bahawa terdapat bukti kukuh berhubung niat bersama semua tertuduh untuk menculik mangsa. Dengan itu, tertuduh kekal bersalah dan hukuman penjara seumur hidup dikekalkan. Mahkamah Rayuan juga mendapati hukuman 10 kali sebatan yang dikenakan ke atas tertuduh adalah wajar berdasarkan kepada fakta kes yang merujuk kepada tindakan tertuduh yang menyasarkan golongan rentan seperti pekerja asing. Hakim Mahkamah Rayuan berkata,
Semua tertuduh menyamar sebagai pegawai polis untuk membawa mangsa ke bilik hotel. Mangsa ditutup matanya, diikat tangannya dan dikurung di dalam bilik. Wang tebusan yang dituntut adalah jumlah yang besar. Dua daripada mangsa parah dipukul dan pegawai polis yang membuat serbuan memberitahu mahkamah bahawa mangsa dihantar ke hospital dengan segera selepas diselamatkan. Ini adalah satu perbuatan jenayah. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Suhaimi alias lawan pendakwa raya 2023 AMEK 1333 Mahkamah Rayuan Putrajaya.